suami satu. Iya. Bisnis itu satu. Iya. Jodoh-jodohmu satu. Iya. Ya, yang di take away kopi susu sama beef Mexican. Ya, jadi. Nah, ini baru betul. Kalau yang tadi 40.000, saya tiap hari kesini, Pak. Udah sebanyak itu. Maaf tangan kiri ya, Pak ya. Oh, air mineral kan? Udah belum, Pak? Belum ya? Belum. Air mineral 2 yang enggak dingin. Jadi itu menunya. Jadi 100.000. Pas ya, Pak ya? Iya, Pak. Oh iya, it's always coffee time. Ada nih kayaknya yang bagus di sini tulisannya apa ya? Nih, kopi. Ini buat apa ya, Pak? Buat foto ya? Buat foto di situ. Kopi dari hati toast. Coffee makes the world go round. Nah, itu. Oh, no smoking, no vaping. Suka nih saya tempat ini, no smoking. Pak, ini kantor apa ya, Pak? Ya, Maxi. Apa sih? Bukan ya? Satu gedung yang punya ini juga kopi dari Maxi ini ya. Maxi. PT Maxi utamanya di sini. Itu apa sih, Pak? Bergerak di bidang apa? Jual genset sama traktor, traktor. Ini jual beli traktor ini, Pak? Beli di sini bisa berarti? Bisa. Oh, di sini bukan cuma beli kopi ya? Traktor harganya? Beli genset. Traktor harganya berapa miliar ya, Pak? Gak ngurus itu ya? Menu traktor gak ada? Oh, menu traktor. Iya. Oh, ini ada 5 lantai? Oh, gak ngurus saya. Jadi semua sama? Ruko ini 5 lantai? Iya, keren banget tuh traktornya, ya Allah. Oh, itu masih bagian dari kopi hati lantai 2. Kalau saya buat private meeting harus berapa minimal? Di sebelah kiri ada buat 6 orang, 6 sampai 8 orang. Di sebelah kanan ada buat 12 orang. Oh, jadi bukan langsung selantai gede buat puluhan orang gitu, enggak? Jadi kalau 6 orang gitu misalnya minimal ordernya berapa, Pak? Oh, jadi dia ada charge-nya buat tempatnya sendiri plus nanti ininya apa gitu. Berarti kalau saya cuma berdua asal saya bayar 100.000 per jam boleh gitu? Nggak boleh. Boleh. Iya, iya. Oke, oke. Ya, Pak. Jadi jadinya kira-kira berapa lama nih, Pak? 15 menit. 15 menit ya. Oke. Okay. Ini jam berapa ya sekarang? Pas kali ya pas buka ya. Ya, oke, okay. Kita tunggu. Makasih, Pak. Makasih, Mas. Ya. Nah, walaupun sendiri aku duduknya di meja yang gede ini. Kayak mau meeting berapa orang. Ini kayak punya aku sendiri loh. Jadi teman-teman kalau yang daerah Kelapa Gading, langsung aja ya ke Gading Royal. Royal Gading Square ya, Mas ya? Yeah. Royalnya dulu, Royal. Jadi langsung aja ketik tuh kopi dari hati Royal Gading Square. Nggak nyesel deh kesini. Bisa milih duduk di mana-mana. Ini tempatnya enak banget sih kalau kata aku. Harus wajib kesini tuh. Kopi dari hati. Minumannya juga enak. Kita tunggu dulu ya orderan kita.